Nah, ini ya, saya ngomong ulang lagi supaya recordnya ada. Jadi ini foto pertama yang saya ambil, posisinya ada di mana? Di paling kanan. Ya, kalau saya mau ambil foto stitching, jadi saya harus punya target. Saya mau ambil foto dari kanannya sebatas apa, kirinya sebatas apa gitu. Usahakan kalau ngambil dari sisi pinggir ya Om ya, jangan di tengah. Kalau di tengah nanti bingung urutannya. Paham ya? Jadi kalau Om melihat sebuah foto, oh aku pengen foto panoramanya itu stitchingnya mulai dari sini, dari kanan atau mulai dari kiri. Nah itu udah ditentukan frame pertamanya. Nanti pinggirannya tuh seperti apa? Kalau saya kan ngambilnya kan dari sisi kanan sini nih. Oh, saya mau ini nih sisi kiri. Karena kalau saya foto pohonnya aja nanti kalau saya geser ke kiri pasti gunungnya nggak dapet, bener nggak Om ya? Yo, betul. Kalau saya dapat foto-foto pohonnya aja dengan Milky Way, ini pasti Gunung Bromonya saya nggak dapet nih. Saya bilang gitu, udah pasti itu. Terus akhirnya saya bilang, saya ambil, saya ukur kan dua, oh ini bisa dua tingkat tuh maksudnya saya foto atas dan bawah, ini bisa dua tingkat. Tinggal saya karena pohonnya ini ada di sisi kanan, bromonya ada di sisi kiri kan, ini bromo belum kelihatan nih Om, benar nggak? Bromonya belum kelihatan kan? Nah, saya pengen, nah ini kalau begitu saya panorama, ini saya lensa 16 jadi nggak bisa mengcapture keseluruhan gitu ya. Nah, terus akhirnya saya ambil seperti ini, ya foto pertama saya udah tentukan, foto kedua bentar. Foto kedua seperti ini, foto ketiga seperti ini, foto keempat seperti ini, foto kelima seperti ini, enam seperti ini, tujuh seperti ini, delapan seperti ini. Nah, mulai naik saya. Ya. Begitu begitu saya di foto ke-8. Selamat datang Om Givari. Begitu saya foto ke-8, saya anggap panorama sebelah kirinya itu yang kirinya sudah mencukupi. Saya udah mulai pindah ke atas, Om. Pindah ke atas pun objek objek yang bawahnya itu sepertiganya juga harus diikutkan. Paham ya, Om? Iya, iya. Jadi bukan hanya samping samping kiri kanan atau ini, tapi kalau kita pindah ke atas, objeknya ini harus diikutkan. Nah, gitu. Ini kan foto ke-8. Nah, foto ke-9-nya kan ini ikut lagi tuh sebagian yang lampunya masih ada kan ini yang terang itu? Iya. Yang terang ini masih ada gitu. Jadi ini rantingnya. Oke. Okay. Terus saya lanjutkan foto 9 ini, foto 10, 11, 12, bromonya udah mulai kelihatan nih. 12, 13, Milky Way-nya udah mulai kelihatan. 14, 15, 16. Nah, sudah paham ya cara pengambilannya ya? Iya. Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum ini, Om Yusuf, Om Givari, welcome. Kalau ada mau nanya silakan. Kompo masih sama semua. Kompo apanya nih Om? Speed gitu tuh. Kan asalnya ada Milky Way. Oh iya sama. Dan fokusnya dimanualin Om. Oh. Okay. Ini kan saya pakai Infinity ya. Fokusnya Infinity semua ya? Iya. Ini saya Infinity. Kemudian fokus exposure kan rata-rata kan sama ini. Rata-rata. Apa 30. Ya rata-rata eksposurnya kebetulan sama semua gitu loh. Nah ini kalau saya masih mau pengen stitching ke atas lagi masih bisa sebenarnya saya tambahin lagi ke atas jadi 3 tingkat gitu. Iya. Tapi biasanya stitching itu gini Om, kalau ke atas nanti pasti akan cenderung distorsi. Jadi kalau bisa stitching itu rata ke atas sekali, ke bawah sekali, ke atas sekali gitu.
Jadi ada tiga tingkat gitu. Kecuali kalau pakai modal yang memang spesial tripod untuk apa? Untuk stitching itu enak sekali, mau berapa berapa berapapun tingkatnya dia tidak akan terpengaruh, karena kan ini kan berkaitan dengan paralak objek. Nah, ini kebetulan karena langit kita stitching jadi lebih mudah gitu. Oke. Nah, lanjut ya prosesnya. Ini foto pertama ini ya, seperti ini. Nah, kalau saya mau ngambil gunungnya, pohonnya nggak dapet. Kalau saya mau ambil pohonnya, gunungnya nggak dapet. Terus kalau saya ambil dengan ini, Milky Way-nya nggak dapet. Nah gitu. Kelemahan kenapa saya gunakan di foto ini menggunakan stitching. Nah ini pohonnya kepotong. Kemudian Milky Way-nya juga dapetnya cuma sedikit. Nah, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya lanjut ke proses ini ya. Proses editingnya ya. Ya. Nah ini. Oh, Om, sorry, mau nanya. Itu ya, ngambil fotonya pakai panoramic health? Tripodnya? Iya. Saya pakai tripod biasa aja, Om. Jadi gini, satu lagi saya jelasin. Pada saat mengambil foto stitching, usahakan di kamera itu kan ada level-level untuk ini ya, level untuk mengetahui bahwa kamera kita miring atau tidak. Okay. Paham ya? Nah, yeah. pada saat kita motret, usahakan kameranya itu kanan kirinya lurus, hijau, terus posisi atas kamera kan bisa dongak, bisa ini ya, bisa dongak, bisa nunduk, atau bisa rata gitu kan ya. Benar ya? Yeah. Nah, itu usahakan dua titik itu harus warna hijau semua. Sama dasar. Jadi garis kanan kirinya hijau, terus garis atas bawahnya juga harus posisinya di tengah. Jadi si kamera itu lurus. Paham ya, Om? Ya. Yeah. Yeah. Jangan miring-miring, karena pada saat nanti stitching, fotonya akan makin lama makin turun kalau miring gitu. Jadinya tidak lurus. Lama-lama akan miring. Nah, kalau fotonya lurus, pada saat kita rotate, jadi tripodnya itu usahakan tripodnya yang ada bagian kecil yang bisa rotation, tau nggak ya? Tripodnya yang bisa rotation. Yeah. Ya, itu kan ada knob kecil yang kita kendorin terus dia bisa rotation gitu kan? Ya. Yeah. Nah, saya mainnya di situ posisinya. Jadi kita kendorin, udah pas posisinya kita kencengin. Terus nanti kita kendorin, geser lagi sedikit. Sepertiganya dari foto yang kita foto tadi kita foto, kemudian kencengin, foto lagi, kendorin, geser lagi, gitu aja, Om. Jadi kita hanya menggunakan tripod yang kita punya aja, bukan nodal ninja ya, bukan nodal ninja. Jadi kita pakai seperti itu. Dan kenapa fotonya saya buat potret? Karena potret itu mengcapture atas dan bawahnya itu lebih luas. Gitu. Kalau kita pakai wide juga bisa gitu loh. Pakai wide juga bisa, tapi kalau dengan potret itu kita bisa capture atas bawahnya itu deh, bisa dapat semua, sehingga kita akan lebih hemat apa mengambil untuk atas dan bawahnya gitu. Jadi gitu. Jadi tripodnya posisinya harus sudah lurus levelnya di kamera, kemudian kita baru bisa foto panorama dengan cara menggeser tripod yang rotation itu. Geser sampai pada titik di mana kita sudah cukup, merasa cukup bahwa oh ini udah cukup di segini gitu. Gitu. Kalau untuk ini kan kalau geser kiri kanan sih oke aja, Om. Tapi kalau geser ke atas itu dimiringin ke atas atau tripodnya dinaikin dikit? Oh ya, jadi kameranya yang dinaikin dikit tuh. Itunya tripodnya bukan dinaikin dikit tapi didongakin dikit. Detail dia. Ya, detail. Didongakin dikit tuh.
dikit aja, maksudnya itu kan jangan terlalu banyak, karena apa, porsi sepertiga foto yang sudah kita foto tadi harus kita foto lagi gitu. Jadi porsinya ya jangan banyak-banyak gitu, jangan banyak-banyak didongakin gitu. Nanti tingkat satu dan tingkat duanya nggak ketemu kalau terlalu banyak. Oh, oke. Okay. Paham ya? Jadi jangan sampai out of frame dari tingkat yang pertama, Om. Oke. Okay. Jadi seperti selamat datang Om Jeffrey. Waduh. Halo Om. Waduh, baru lihat Om. Ya, enggak apa-apa. Saya ulangin. Ini kan foto pertama ini. Foto pertama yang saya ambil, jadi kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Terus naik dia, mulai naik, 9 tuh udah mulai didongakin sedikit. Dia punya kamera didongakin sedikit sehingga objek yang tingkat 1 yang kita sederet tadi kan saya udah sederet dari kanan ke kiri. Nah, ini objek yang terakhir pinggir 8, foto yang ke-8, terus yang foto ke-9-nya ini saya sudah mulai naikin kameranya, sudah mulai saya dongakin, tapi jangan sampai foto yang bagian bawah tadi itu nggak kefoto, jadi harus sepertiga foto yang kita foto di frame yang ke-8 tadi harus masuk lagi di foto yang ke-9, gitu ya. Jadi rantingnya ini masih ada yang ngikut gitu, terus baru digeser lagi ke kanan, dari kiri ke kanan gitu. Ini ke 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 16 foto. Oke. Okay. Nah, kalau proses pengambilannya benar, nanti pada saat penggabungan biasanya akan pas gitu, akan benar gitu. Oke, okay. Sebelum ini yang baru gabung ada yang mau ditanyain dulu? Nah, ini nanti ini ya, apa linknya nyambung lagi ya, karena saya pakai yang nggak berbayar. Nanti klik link itu lagi aja, kalau mati. Om Javi ada tanyain dulu nggak? Belum Om, boleh lanjut ya? Silakan Om. Oke, saya lanjut dengan Photoshop. Photoshopnya kelihatan kan? Kelihatan Om. Kelihatan ya? Oke, di Photoshop itu cara penggabungannya itu usahakan file-file tadi udah dipisahin ya Om. Nah, ini file-file tadi udah dipisahin. Maksud saya yang stitching tadi kita pisahin menjadi satu folder supaya nanti nggak salah-salah. Karena ada satu foto yang masuk ke sini yang tidak berkaitan dengan stitching kita, nanti itu bisa merusak tatanan gitu loh, bisa merusak komposisi yang ada gitu. Jadi benar-benar satu folder ini adalah satu folder foto yang memang kita ingin stitching gitu. Oke, saya lanjut. Pertama masuk ke file ya, ingat ya, file. Kemudian di sini ada automate, ya, automate. Di sini ada photo merge bawah, ya. Sini ada photo merge. Kita klik photo merge. Nah, di sini bisa pilih auto, bisa pilih reposition, gitu loh. Kalau dengan reposition gagal, ya kita pakai auto coba. Sekarang saya mau coba pakai auto. Bagaimana hasilnya foto tadi? Nah, ini stitching kan? Nah, di sini kalau all format, kalau kita ada JPEG, JPEG-nya akan masuk. Makanya saya pilih formatnya yang kamera RAW. Nah, di sini. Jadi ini hanya RAW aja yang saya ambil.
Sudah, kita klik, kita pilih semuanya, kita kontrol A, kita masukin. Nah, nanti semua foto sejumlah 16 itu udah ada di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, 16 foto ini sudah masuk di sini, terus kemudian kita oke. Kita tunggu prosesnya sebentar lagi. Nah, dia akan mulai menggabungkan diri secara otomatis. Kita tunggu prosesnya. Itu berarti nggak perlu dikasih tahu mana yang di posisi mana gitu ya Om ya, dia akan otomatis ngecek. Selama pengambilan kita tadi benar, dia akan menggabungkan foto-foto yang overlap Om, yang overlap. Jadi foto pohon itu kan beberapa saya foto ambil, nah dia akan ngebaca foto pohonnya itu dari foto ini, dan gitu dia akan menggabungkan sendiri gitu. Wah, ini kalau ngambilnya pakai tripod yang pakai ball head agak susah juga berarti Om ya, kan geser kiri kanannya bisa mencong kiri kanan juga kan waktu pas geser. Nah itu makanya posisi apa pengambilannya itu tripodnya mesti levelnya harus kanan kiri atas bawah lurus Om. Iya berarti harus main leveling ya Om ya bener ya. Ya levelingnya harus ini. Oh terjadi. Oh begini. Bentar, nggak berhasil. Saya ulang ya, Kayaknya nggak berhasil. File, automate, auto merge, auto, saya ambil semua. Ya, oke. Masih nunggu. Nah, ini udah mulai. Gak lama kok prosesnya. Oh. Karena fotonya banyak, terus kemudian pakai RAW, jadi memang prosesnya agak sedikit lama. Ini sedang blending sekarang, proses blending. Iya, ini karena 16 lama jadi ya. Ya, nggak apa-apa prosesnya. Nggak tahu lama sih. Dia ngebaca. Om. Ya. Jadi exposure harus sama lah ini gitu ya. Exposure-nya kan kalau posisi malam kan gelapnya ini sama ya. Sama ya. Kalau Om mau moto dan ada satu sisi yang terang. Nah, ini udah mulai gabung nih. Hasilnya, karena dia auto, jadi dia combine-nya seperti ini hasilnya. Oh iya. Tinggal kita crop saja nanti.
mana yang kita mau, kita crop bagian-bagian mana yang kita mau gitu. Ini kalau dia kayak gini, supaya bisa diproses, kita mesti flatten image. Kita gabungin dulu, kita jadiin satu image-nya. Lawyer, flatten image. Nah, udah. Mau seperti ini, tinggal crop, bisa. Oke, ini udah blending-nya udah selesai? Kenapa? Blending-nya udah selesai. Memang posisinya tidak akan sekotak apa yang Om harapkan bisa kotak gitu. Tidak gitu. Tapi paling tidak sudah ada objek foto yang berhasil digabung. Gitu. Ya, ya. Nah, kalau kelebihan gini sih sebenarnya bisa di ini diakalin, kita bisa mau seperti ini bisa kita crop. Nah, fotonya udah jadi. Tapi kalau misalnya pengennya lebar, ya kita bisa pakai snipping tool, ya pakai apa? Ini patch tool. Kita bisa ambil di sini. Kita geser. Nah, dia ada objeknya udah jadi nyambung gitu. Oke, ini. Kita geser. Nah, mau seperti ini juga boleh kalau misalnya tetap pengen lebar ya posisinya. Frame-frame-nya kan nggak penuh itu. Nah, itu bisa dipakai cara seperti ini. Nah, tinggal dirapiin aja sih, Om. Bagian sini bisa dirapiin begini juga bisa. Kita geser. Nah, kan nggak kelihatan kan? Iya. Tadi saya pikir di situ tuh yang tuliskan. Yang di. Oh iya, jangan lupa direkam, betul. Wah, thank you Om, udah dilanjutin. Ya, lanjutin ya. Share screen. Nah, ini saya lanjutin. Jadi, ini sih tinggal proses ngerapiin aja sih, Om. Proses ngerapiin ya, monggo. Kalau mau yang di crop saja, tadi kayak tadi udah selesai sebenarnya. Jadi kalau misalnya pengen dapat full lagi, kan ini kan posisinya gelap, jadi objeknya nggak terlalu. Tapi kalau kota-kota agak susah. Iya, itu susah kota ya. Nah, kalau kota-kota agak susah karena kan gedungnya beda-beda. Kalau ini gelap sih dibikin begini gampang. Nah, ini ngeblend kan dia. Nah, sebelah sini nih ya, yang agak susah. Tapi ini harus sedikit-sedikit nih ngambilnya. Nah, gitu. Matanya mau nanya dong, ini Moto Milky Way, kemarin saya lihat di datanya kan pakai bukaannya 2,8 nih Om ya? Ya. Itu mesti jelas ya dapat Milky Way-nya ya Om? Kita harus pakai bukaan besar, kenapa Om? Karena kalau kita pakai bukaan lebih dari bukaan kecil, itu nanti speed-nya tidak akan dapat 30 detik. Okay. Jadi ini akan lebih, misalnya semenit. Nah, kalau semenit itu nanti Milky Way-nya udah geser itu. Malah jadi trailing ya, Om ya? Kenapa? Malah bisa jadi trailing, ghosting gitu ya? Iya, jadi trailing malahan, nggak berupa Milky Way itu. Itu maksimal di 30-an lah, itu. Jadi punya bentuk.
Nah ini kurang lebih gini kawan-kawan, nanti untuk proses ininya sih monggo di crop atau cara-cara yang seperti yang saya lakukan. Tapi ini memang harus, kalau yang ranting-ranting tetap harus apa hati-hati. Maksudnya hati-hati itu ya komponen-komponen mana yang mau diambil itu, kalau yang berkaitan dengan ranting-ranting ya ininya harus hati-hati. Kalau enggak ya sistemnya crop tadi udah selesai gitu. Nah anggaplah ini udah selesai gitu lah. Anggaplah ini udah selesai. Proses ini ya tinggal kita tinggal masuk ke kamera RAW aja. Misalnya saya balik lagi, saya cuman di sini aja, saya crop. Sampai di sini saya crop. Cukup segini aja. Nah ini formatnya udah kayak medium format. Full frame tapi rasanya rasa medium format. Karena yang dihasilkan filenya gede banget, terus kemudian dia punya format itu udah kayak format medium format gitu, 4x5 itu. Nah, ini crop-nya rasionya itu kita bisa ambil formatnya medium format. Kalau nggak salah 5x5 banding 7 atau 4x4 ini tergantung medium formatnya sih. Nah ini kalau ini seperti itu. Kalau saya biasanya ini kalau medium format ini formatnya. 4x7 untuk formatnya. Sensor medium format kan seperti itu. Nah kita ambil di sini. Bagian atas sayang ya, jangan di ini ya. Nah saya sih ambil bagian ini aja udah. Nah jadi udah kita masuk ke filter kamera RAW. Karena ini kan masih RAW kan, jadi yang kita stitching tadi kan RAW. RAW itu masih kita bisa mainin, dia punya segala sesuatu. Nah ini shadow-nya kalau masih mau dinaikin bisa. Nah, shadow-nya daunnya kelihatan kan om. Oke, terus highlight-nya terserah mau diredupin, mau diterangin. Serah, ada di sini cara ngeditnya. Terus clarity itu fungsinya untuk ngedetilin ini. Nah, ini kan kalau mau ini detail kan dia, naik kan dia. Kita nggak usah banyak-banyak, segini aja. Tekstur juga bisa ditambahin. Gitu. Terus dihaze, ini kalau dihaze ini lebih ke warna dia, background-nya. Kalau mau agak gelap ya nggak apa-apa. Vibrant ini lebih ke warna. Tuh warnanya mau apa ya bisa di. Keren. Itu. Terus kontras. Kontras ini ya kalau misalnya mau pengen lebih keluar warnanya ya kontrasnya dinaikin boleh. Nah exposure terserah mau seperti apa. Ini yang saya salah di sini, saya lupa fill in pohonnya. Pohonnya kalau di fill in lagi lebih bagus. Kalau yang di sini pasti lebih ada pencahaya dari apa tempat kita camping. Iya, api unggun. Kenapa? Iya. Kalau yang ini dia nggak kena, dia tinggi soalnya. Nah, kalau misalnya udah seneng begini, oke. Kalau mau masih kurang ya monggo diatur lagi. Saya tidak mau terlalu ngangkat set ini pasti akan noise. Om ATM, mau tanya dong, ya? Biasanya kan ada, kalau di Photoshop atau di Lightroom itu kan ada lens profile correction. Berarti kalau udah stitching gini udah nggak perlu dong? Ini nggak perlu sih, Om. Kan biasanya itu buat kan? yang buat ngatur itu, dia kan agak distorted biasanya itu kalau di pinggir-pinggir kan? Nah. Ini sih nggak distorsi sih, udah pas sih. Oke. Nah, kalau udah, ini kan ada noise nih, Mas Rana. Saya lihat foto-fotonya masih ada noise. Ini noise-nya gede nih. Benar nggak, Mas Rana? Sudah. Ya. Noise-nya gede kan? Nah, noise. Yeah. Noise ini karena dari gelap dinaikin shadow-nya, akhirnya timbul noise gitu kan? Ya. Yeah. Nah, cara ngilangin noise-nya, di sini ada filter, ada topaz the noise. Nah, klik di sini. Oh.
lepas the noise, nanti kita kita hilangin noise-nya, kita kurangin. Nah, ini posisinya kita taruh di bawah sini kan. Nah, ini kan bagian noise-nya nih. Lumayan kan? Nah, bisa pilih light. Kalau light kurang, naikin ke moderate. Kalau kurang, ke strong. Kalau ini strongest. Nah, kita klik. Hilang nggak kira-kira noise-nya? Nah, ini bisa install di Photoshop-nya nanti kalau mau. Untuk filter filter topaz tadi. Topaz topaz the noise. Kalau di Photoshop kalau belum diinstal belum ada om. Kalau yang standar oh, okay. Itu plugin tambahan ya om. Eh? Plugin tambahan, tambahan yang waktu itu pernah saya share di grup ada kan? Waduh, tinggal download aja. Lewat om. Ah iya. Saya belum gabung kamu ya. Nanti saya share ulang ya, tenang aja. Ya siap. Yang buat Mac ada nggak? Hmm? Yang buat ada Mac dong. Ada nggak? Ada dong. Kemarin yang di-set buat ini Windows. Ada, buat Mac juga ada. Tenang aja. Siap. Nunggu kayak Om Yuda. Maunya Mac atau Windows, Om Yuda? Windows aja. Windows, Windows ya. Oke, okay. Windows tinggal nge-share link ya. Kalau Mac, saya tinggal upload. Eh, kayaknya udah ada sih. Nah ini kita tunggu karena memang objeknya banyak, hasilnya seperti apa. Tuh Om Rana hilang kan? Iya. Hilang kan noise-nya? Hilang nggak Om Rana? Mana-mana liatin tuh. Lagi. Eh? Mana liatin lagi noise-nya? Tuh. Hilang nah, kan? Itu di situ tuh. Yang tadi noise-nya banyak banget sudah hilang. Nah ini kalau udah hilang tentunya ketajamannya agak berkurang kan. Ya udah kita hajar lagi pakai ini, pakai ini define untuk ngebagusin. Nah ini sih proses define, define dia ngebagusin sendiri dia apa prosesnya. Ada lagi satu filter yang kalau kita mau detail lagi ada. Sebentar. Nggak muncul-muncul. Karena sambil nge-record, sambil nge-zoom jadi begini, berat. Biasanya nggak lama saya buka. Saya cancel aja yang define. Ketunjukin yang langsung ekstrimnya. Biasanya saya pakai ini dulu kalau ada perubahan yang lebih bagus, nah, color-nya dia agak naik bagus. Di sini ada filter Nik Collection pakai Color Effect Pro. Nah, ini tonal kontras. Kalau ini saya biasanya pakai detail extractor ini, Om. Ini saya biasanya cuma pakai sekitar 10%. Om perhatiin bedanya, Om. Ini saya compare. Ini enggak dipakai, ini dipakai. Beda enggak? Beda coba. Ya kan? Iya. Kalau ini saya naikin lagi, kalau ini saya naikin lagi lebih detail lagi tuh. Cuman jadi kayak foto HDR. Saya nggak mau. Saya senengnya sekitar ya antara 15-10% lah saya naikin. Umum, sorry. Ah. Umum yang lainnya sorry. Ini yang proses yang terakhir ini tujuannya untuk apa tadi? Tujuannya? Untuk mendetailkan. Untuk ya bagusin foto, detail foto. Kan tadi kita pakai noise itu kan fotonya topaz, jadi agak agak kurang tajam kan? Ya. Yeah. Dengan ini dia akan lebih tajam lagi tuh. Apa itu? Apa tadi sorry? Ini apa namanya pluginnya? Plugin ini filter. Bentar.
apa namanya? Color Effect Pro 4 ini, Om. Sini. Oh, Nanti di Photoshop install. Nanti saya kasih saya, filenya saya kasih nanti saya share. Oke. Nanti diinstal aja. Jadi ini fungsinya nih, kalau nggak pakai kayak gini kan, masih terus begitu kita pakai filter ini, dia lebih detail lagi. Nah, detailnya kelihatan. Ya, terus di oke. Color Effect Pro ya itu. Ya, ini kan seperti ini belum berubah nih di layar saya belum berubah. Tunggu sebentar lagi dia berubah. Karena masih proses. Oh, itu proses tuh. Dia lebih pop up, lebih ini aja, lebih apa detailnya lebih keluar gitu loh. Boleh pakai. Dan detail ini beda dengan noise ya? Hah? Detail ini beda dengan noise ya? Noise khusus noise, Om. Noise untuk ngurangin yang tadi di bawah kan bintik-bintiknya banyak banget tuh. Iya. Nah, sekarang udah keluar nih. Kelihatan kan beda kan hasilnya? Iya. Ya ini saya anggap foto udah selesai. Gitu. Saya anggap fotonya udah selesai. Selesai untuk proses editingnya. Kalau misalnya ada yang kurang rapi dari hasil stitchingnya, gabungannya, ya nanti tinggal dirapiin aja. Tinggal dimainin pakai patch tool atau apa, clone atau apa, dirapiin aja. Kadang memang tidak semuanya berhasil. Ini kayak foto saya yang kemarin nyoba pakai reposition, hasilnya ada yang nggak sempurna gitu. Nah ini kelihatan kan di sininya tuh bagian gunungnya nggak sempurna nih. Ya, ini kan okay. Potongan ini yeah. Hasilnya nggak pas karena pilihannya kan tadi kan ada reposition, ada auto gitu. Saya pakai reposition ternyata nggak pas, jadi harus pakai auto. Oh, harus jadi auto ya. Upload ternyata begitu saya lihat, wih, ternyata masih ada apa miss disini, gitu loh. Padahal saya udah edit, wah udah keren nih pohonnya udah jadi semuanya. Nggak tahunya di tengah masih kecolongan. Akhirnya saya edit ulang dengan auto ya, hasilnya kayak gini fotonya. Ada pertanyaan? Gak ada, cukup? Atau mau foto lain yang mau dicoba? Boleh kalau ada. Oke. Gedung. Gedung ya. Jadi biar berbeda. Oke, simpan dulu. Oke, gedung ini yang ini ya, Manhattan ya, kemarin ya, foto saya kemarin ya. Oke, file automate photo merge. Nah, pilih browse. Saya lari ke Manhattan. Ini Jakarta. Tanggal Juni. Nah, ini yang stitching kemarin. Oh, Juni. Juni ya betul ya? Oh ya benar ini. Nah, ini. Fotonya ini, kemarin yang saya ambil ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, ya, 6 foto. Saya oke. Okay. Ini saya oke. Okay. Ini saya jelasin di sini. Gambar itu lagi proses tadi. Foto yang saya ambil untuk yang di cyber itu Jakarta.
Nih, ini foto pertama. Westin yang pertama. Oh, sorry, saya salah ambil foto. Ini foto pertama. Nyimak ya. Yep. Cara potret ini foto pertama saya ambil. Ini foto kedua, ini foto ketiga, ini foto keempat, ini foto kelima, ini foto keenam. Seperti itu. Oke? Okay? Yeah. Oke. Okay. Saya kayaknya salah ambil foto. Ini filenya 8598 sampai ini harusnya dipisah, Om. 603 98 sampai 603. Ini harusnya dipisah karena saya udah biasa ya, jadi saya enggak pisahin gitu. Tapi kayaknya benar sih. Coba kita lihat hasilnya. Kalau salah ya diulang. Geser dikit kayaknya tuh, Om, di sebelah kanan 8596 tuh. Iya. Entar kita ulang, Om. Ini udah jadi kok. Luar biasa. Jadi kan? Iya. Udah jadi, tinggal di flatten image. Layer, flatten image. Udah bisa diolah gitu loh. Mau di crop, mau di main-mainin monggo. Ini foto kemarin saya bikinnya square ya. Karena posisinya ya paling pas square. Formatnya square. Nah, hasilnya begini. Kalau ada sedikit-sedikit yang bolong ya ditambal kayak tadi, Om. Yep. Ya, gitu. Ini karena di stitching makanya gedungnya tegak semua ya, Om. Biasanya kan kalau foto biasa yang pinggir-pinggir kan distorted. Iya, iya, Om. Jadi tegak semua tapi jalannya bengkok. Oh, hebat. Jalannya jadi nggak lurus. Jalannya bengkok. Iya. Melengkung, melengkung ya. Tapi malah bagus kan. Iya. Biasanya iya, pusing iya. Kalau gedung yang di pinggir kan bengkok semua kan biasanya. Iya. Ini karena stitching luas banget gitu. Nah, ini udah tinggal kita tambal aja pakai ini pet stool tadi. Kita ambil sini. Geser, selesai. Nah gitu. Kita tembel aja. Selesai kan? Yang ini. Mau diedit apa terserah. Kamera roll. Filter kamera roll tinggal dibagi. Om. Ya. Sorry. Mau nanya? Iya. Kalau saya lihat tadi Om lebih enggak suka dengan stem clone ya, Om. Kenapa, Om? Stem apa? Stem clone. Iya. Kelamaan, Om. Oh, gitu. Oh. Kan kita stem clone kan ya bisa aja gitu. Tapi kalau ini kan lebih halus dia. Oh, lebih halus ya? Iya, lebih halus. Stem clone itu kan kita mesti tahu kita bisa turun-turunin. Tapi ini sih kita nggak usah ngatur berapa opacity yang kita mau pakai gitu. Dan ini langsung kelihatan rapi kan? Iya. Kan langsung kelihatan rapi. Iya, betul. Nah, ini tinggal mau diedit, monggo. Editnya mau seperti apa?
Kalau helenya masih terlalu tinggi ya. Editan selera sih ini, kalau ini udah bicara selera. Yang jelas sih biasanya histogram ini sebagai patokan kita kalau di ini hitam-hitam gitu. Nah ini kan di kanan hitam, ini yang belum hitam karena apa? Highlightnya masih terlalu tinggi itu di situ kan. Nah, kita kejar sih. Karena highlightnya tinggi banget gitu loh. Nah ini kita bisa oke dulu, terus kemudian kita masuk kamera roll lagi. Kamera roll lagi diulang, highlightnya kita bisa turunin lagi kalau memang masih mau kejar ke situ. Tapi memang permasalahannya ini udah mulai hilang dia. Tuh. Ini jadi histogramnya di kanan hitam, di kiri hitam udah. Foto udah oke. Secara ini kalau shadow-nya memang febre memang agak gelap ya memang foto. Ini kostas ya, pada foto kan di sini nih kostas. Kostas di sini Om, tuh kostas. Kafe yang orang pada foto di situ. Hasil blad ini. Dan ini ya, filenya itu gede banget. Jadi kalau mau dicetak besar, file ini gede banget karena penggabungan dari 6 foto kan. Jadi filenya jadi gede. Ya ini udah kayak medium format lah. Om ATM, banyak dong. Stok kamar. Nah, ini tinggal saya biasa pakai ini sih auto. Ini autonya Photoshop tuh bagus kadang. Om ATM mau tanya dong. Itu kan yang gedung yang di kiri sama yang sebelahnya Westin itu kan masih agak distorted tuh Om. Nah, cara bikin tegaknya ini, biasanya Om diapain nih Om? Saya baru mau ngomong, baru mau ngajarin. Oh iya, sorry Om. Ini kan gedung kiri masih agak miring, benar nggak? Iya. Nah, kita kontrol T. Bentar. Itu transform. Nah, kita buka lognya. Ini kita buka lognya. Lognya kita buka, terus kita kontrol T. Ya kan? Sudah? Terus dipencet Alt, titik di sini kita geser. Sorry, bukan A. Control, kita geser. Nah, tuh. Lurus belum? Oh, oke. V, kita kontrol, kita tekan, terus ini kita geser. Nah, kita lurusin. Sampai posisinya udah nggak distorsi lagi. Kayak bantuan ruler bisa juga, Om. Hah? Pakai bantuan ruler biar lebih presisi. Oh iya, bisa. Nih. Sudah sih, mata saya sih udah cukup sih. Nah. Gitu, Om. Wah, thank you, Om. Ya. Om, ini tadi enggak perlu ditopas itu, topas noise. Oh ya boleh. Ini noise-nya sekarang pertanyaannya. Kalau kira-kira pertanyaan ini kalau ini udah nggak noise, kenapa harus di noise malah nanti jamnya hilang? Tapi kalau pengen dicontohin lagi untuk topas the noise-nya boleh. Saya contohin mungkin ada noise tapi sedikit lah. Tuh ini kan, tuh dia otomatis sih, dia otomatis sudah milih tuh. Tuh langsung hilangin sendiri. Kalau kita pilih light kayak gini, moderate kayak gini, strong kayak gini, strongest kayak gini. Nah ini lebih kesini lebih ini lagi, lebih gila lagi. Kalau saya sih pilih ini aja, moderate aja deh. Oke. Gitu. Jadi noise-nya dikurangin. Nah, ini buat pelajaran tambahan. <tuh-tuh>.
Ah, 10 menit lagi mati. Selesai ya setelah ini ya. Oke. Terserah aja sponsorin Zoom sih. Ya ya ya. Oke, sip. Yang penting masih bisa. Ini saya kira pelajaran stitching kan yang penting tadi itu sudah diketahui lah sama teman-teman dari proses pengambilan sampai proses penggabungannya di Photoshop seperti apa. Nanti buat teman-teman yang tidak gabung atau gabungnya terlambat, nanti hasil rekamannya saya akan share supaya bisa mendapatkan manfaat dalam developer community Indonesia ya. Oke. Bentar, ini belum selesai. Nanti kita close sama. Oke, Om. Ini udah hilang. Kalau Om pengen ini lebih detail lagi yang tadi Nick collection masuk ke Color Effect Pro. Aku 4 tadi ya? Heeh, Color Effect Pro. Nah, bisa pilih detail extractor. Ini banyak banget nih. Mau jadi MBW juga ada. Nah, ini udah detail extractor nih, udah settingan saya tadi. Tuh. Kalau pakai ini enggak, nah terserah mau pakai apa enggak gitu loh. Iya. Nah, ini apanya lebih normal aja. Kalau enggak ya enggak usah, kalau memang perlu ya tinggal diedit aja. Ini saya biasa cuma 10%, ya enggak banyak-banyak, cuma agak biar agak detail aja. Nah, gitu. Oke, teman-teman paham ya? Ada yang mau ditanyain enggak? Cukup, Om. Cukup ya, paham ya? Nanti tinggal praktek ya. Siap. Udah jelas banget, Om. Okay. Waduh, terima kasih ya. Banyak nih, Om. Om ATM. Ya, kalau kita ilmunya. Foto di lapangan, posisi ini, westinnya itu kan tinggi banget. Ya kan? Iya. Yeah. Kalau mau dapat jalanannya kan, kalau lensanya kurang lebar kan agak susah. Nah, ini saya pakai... Iya, nggak dapat. Ya. Saya pakai lensa 16 mili. Ini pasifnya sih seperti ini. Nah. Oke, oke, oke. Pasifnya mana sih? Nah ini. Ini 16 ya? Bentar, kita lihat data pasifnya ya. Iya. Yeah. Ini saya di 16, saya di focal length 16, ISO 100, F16, speednya 30 detik. Ya. Enggak pakai filter ya? Enggak pakai, saya enggak pakai. Karena udah apa, udah sama. Geser, sama ini 16, sama speednya. Saya sudah lock. Lock waktu saya ada di Westin ini. Oh. Oh, oke. Okay. Jadi kan saya selalu mengajarkan untuk mencari titik fokus, kalau gedung ada tulisan, ambillah fokusnya di tulisan itu gitu. Jadi Westinnya kebaca. Saya di situ. Fokusnya di situ, saya lock di situ, udah saya tinggal jalan aja ke sini. Wah, ini Om Sum baru gabung. Nah, ini tinggal geser-geser saja. Geser, geser lagi gitu. Pakai itu tadi, jadi posisinya jangan nunduk ya. Kalau nunduk, pengambilan fotonya nunduk, nanti hasilnya juga nggak ini. Ini kan nggak distorsi kan, nggak nunduk kan. Nah, kenapa saya ambil potret lebar supaya posisinya saya tidak perlu nunduk. Saya mau ambil dalam posisi kamera tuh levelnya kanan-kiri sama, kemudian atas-bawah juga di tengah posisinya. Jadi pada saat digeser gini, nggak ada yang nunduk. Gitu, posisinya. Iya. Dan hebat, atas bawahnya dapat ya. Bisa menggabungkan jalan yang lurus-lurus jadi melengkung. Makanya ada yang tanya, kok jalannya bisa melengkung? Nah, ini efek-efek ini, efek apa? Efek stitching. Kalau yang lurus-lurus ya lurus gitu. Nah, hasilnya ya seperti ini fotonya.
Selamat datang Om Sum. Apa kabar Om Sum? Halo. Terlambat ya. Ya, apa kabar? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Om. Waduh. Apa lagi tadi yang baru gabung nih? Siapa tadi ini? Ya Om, nanti ada rekamannya Om, nanti di ini aja apa? Oke, sip, ya, sip. Ada Sisil nih, Sisil gabung juga. Nanti ada rekamannya kita share. Iya, thank you, thank you. Yang terlambat biar semuanya ini apa berguna. Nanti tinggal saya share aja. Itu kira-kira teman-teman udah mau habis waktunya? Iya, oke, sip. Iya. Cukup ya. Nanti saya share hasilnya. Saya share hasilnya terus nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri. Oke, thank you Om. Oke, Om, thank you Om. Sama ya. Tem, thank you banget Om buat sharingnya. Sober-soberin saya share di grup. Ya. Oke, okay. Okay. Makasih ya. Oke, okay, bye-bye. Makasih Om. Yuk. Makasih Om. Yuk, terima kasih Om. Makasih semuanya. Yuk. Sama-sama.